Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulillah amma ba'du. Di sini saya akan menjelaskan tentang Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Sebelum kita membahas materinya, perkenalan dari saya. Kita langsung ke pembahasan kita, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, di sini pemerintah secara resmi mengundangkan Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang peraturan perundang-undangan. Dalam undang-undang ini menyebut bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup beberapa tahap. Yang pertama itu perencanaan, yang kedua penyusunan, yang ketiga pembahasan, yang keempat pengesahan, yang kelima penetapan, dan yang terakhir atau yang keenam pengundangan. Sementara itu, peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Secara umum, undang-undang ini memuat pokok-pokok ketentuan yang dipersyaratkan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini disusun secara sistematis yang meliputi asas pembentukan perundangan, bahwa peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundangan yang baik. Selanjutnya, berturut-turut pokok ketentuan tersebut. Di sini ada 10. Yang pertama itu jenis, hierarki, dan materi muatan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, perencanaan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, penyusunan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, pembahasan dan pengesahan rencana undang-undang. Yang keenam, pembahasan dan penetapan rancangan peraturan daerah provinsi dan rancangan peraturan daerah kabupaten atau kota. Yang ketujuh, pengundangan. Yang kedelapan, penyebarluasan. Yang kesembilan, partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Dan yang kesepuluh atau yang terakhir, itu ketentuan lain-lain serta penutupnya. Selain pokok-pokok ketentuan tersebut, undang-undang ini menyertakan pula dalam lampiran mengenai contoh bentuk peraturan perundang-undangan. Demikianlah materi yang dapat saya bagikan buat teman-teman. Semoga bermanfaat. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.